yang telah memberikan kita beribu-ribu taufik dan hidayah, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di acara ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiin, dan kepada kita semua sebagai penganut ajaran beliau sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, hadirin halal bihalal dalam rangka halal bihalal di Flamboyan Garden 1 dengan tema taburkan maaf, sucikan hati dalam indahnya kebersamaan. Perkenankan saya di sini sebagai pembawa acara yang akan memandu acara pada malam hari ini, akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada malam hari ini diberi kelancaran sampai akhir acara selesai. Kemudian menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Panitia Halal Bihalal Flamboyan Garden 1 kepada Bapak Samrul, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Desa Kutruk, terlebih khusus kesepuan Desa Flamboyan, Bapak Haji Abu, guru kita Bapak Ustadz Iwan Ridwan, Bapak RW yang Bapak RW yang sudah hadir di tempat kita, serta kepala desa-desa Kutruk, kebetulan beliau juga masih dalam perjalanan, kepada Bapak RT, RT 1, RT 2 dan RT 3. Dan yang saya hormati kepada seluruh warga Flamboyan Garden 1, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mewakili daripada seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari seluruh warga yang sudah hadir. Cuma ini mungkin hanya belum full, hanya sebagian besar yang hadir. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di Jalan Raya Flamboyan Garden 1 guna memperingati acara halal bihalal secara nasional. Semoga acara ini bisa berlanjut, berlangsung dengan hikmat dan sampai pada selesai. Selawat serta salam senang-senang kita.
curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampai kepada kita yang insya Allah selalu setia kepada ajaran beliau. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Selamat datang Pak Lurah. Di depan mungkin, mohon maaf, kepotong sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut. Terima kasih yang saya ucapkan sebagai ketua panitia kepada seluruh jajaran panitia, baik yang menyumbangkan tenaga, pikiran, dan donasi, terlebih khusus kepada ibu-ibu yang juru masak, ibu adik dan tim yang insya Allah semua sudah lengkap dan sudah siap semua. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada donatur sehingga terlaksananya acara halal bihalal pada malam hari ini. Donatur pertama adalah iuran dari RT 1, 2, dan 3 yang berjumlah Rp4.138.000 dari DKM 600.000, donatur hamba Allah 600.000 dari kepala desa kita Bapak Olin 2 juta rupiah, kas RW 862.000, total 8.200.000. Adapun pengeluaran konsumsi sebesar Rp7.300.000, son Rp500.000, banner Rp200.000, operasional sebesar Rp200.000, total genap Rp8.200.000. Demikianlah uraian daripada para donatur-donatur. Insya Allah harapan saya dan panitia di tahun-tahun yang akan datang bisa lebih meriah lagi, bisa lebih kompak lagi demi acara halal bihalal warga Pelamboyan Garden 1. Demikian, sebelumnya saya mewakili segenap panitia mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyajian tempat, penyajian konsumsi yang kurang berkenan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya pribadi dan panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya pribadi dan panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan perwakilan dari seluruh panitia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.